Assalamualaikum and good morning guys. Thank you for joining us in Arduino and Internet of Things IoT webinar. With me, Noliana Ernie, Binti Ahmad Karan and my friends, Lim. Good morning everyone. Peserta semua sihat? Peserta sihat tak? Fahmi Daniel, Naziatul, Tin Sian Ching, Alia Faisal, Shamira, Aini Nadira dan juga Nur Hazira. Selamat datang. Ada juga Arif Hakimi sebagai peserta kami pada pagi ini. Okay, baiklah. Jam pun telah menunjukkan pukul 10.16 pagi dan kita akan start sehingga 10.45 slot 1 iaitu begin introduction to Arduino and IoT. Saya akan paskan mic ini kepada saudari Diana. Silakan saudari moderator kita hari ini. Okey baik, terima kasih kepada Ernie dan juga Lim selaku kita punya unit jemputan pada hari ini. Jadi selamat datang kepada semua peserta yang hadir. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Ernie dan juga Lim sebentar tadi mengenai kita punya slide, kita akan ada 3 slide pada hari ini. Jadi all participants are required to stay focused lah on the first slide sebab nanti on the third slide kita akan ada quizzes games yang mana kita akan kita already provided cash prizes sebagai hadiah untuk pemenang pertama, kedua dan ketiga. Silakan Ahmad Azizul Amri untuk bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit dan lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Jalali wal Ikram, kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Sedunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabana. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. I will cut the introduction part so we can go into the what is Arduino itself. So maksudnya dekat sini, Arduino ni merupakan software, open software elektronik yang kita boleh edit source code tersebut. Kita boleh debug source code yang ada itu dan everyone boleh guna Arduino ini. Arduino software is easy to use for beginner and yet flexible enough for advanced user. It can runs on Mac, Windows and Linux. Teachers and students use it. Okay, seterusnya we can move to what is the Internet of Things. So Internet of Things is the interconnection via the internet of computing devices embedded in every objects, enabling them to send and receive data. For these smart wheels, if you want to know, there is a nanobots yang sekarang ni, which is a new things for me. Sebab saya pun baru tahu juga kita ada teknologi nanobots di mana nanobots tu akan dimasukkan dalam pil dan patient tersebut perlu memakan pil tersebut. Jadi dalam nanobots tu, nanobots is nano punya size robot yang kita akan telan dalam bentuk pil ni. So bila kita telan, nanobot tu akan ditugaskan untuk buat apa yang disuruh. Untuk doktor, apa yang doktor disuruh. Contoh, sebagai contohnya macam nak replicate white blood cell untuk patient tersebut. Maybe patient tu terlebih darah putih. Jadi one of the method we can use is by using the smart pills. So doktor akan suruh patient ni makan smart pills ni yang ada nanobots. Bila pills tu dia digest, nanobots ni akan cari white blood cell tersebut untuk di copy data dia dan dia akan lakukanlah tugas dia untuk untuk control ke untuk apa ke. So I think that's all from me. Thank you. So I hope you guys clear about what we are going to explain to you. Before we end our slot one session, let us watch a video. For easy understanding, we are going to see a video regarding what is IoT and Arduino, so that we can imagine about Arduino and IoT easily. Thank you.
Okay, terima kasih Dayana. So, nama saya Pawitaran. Saya akan share saya punya knowledge apa saya belajar dari Arduino dengan Proteus. So, kita kena first download punya dia punya software dari Arduino website. So, kita pergi software. Ini adalah software. Lepas tu kita download dari dia punya version lah. Boleh, boleh buka quiz dan enter joy code. Masukkan kod tersebut dan lepas tu akan pop up untuk quiz. Okey, dah ramai. Zira, Nizamuddin. Okey, lagi masuk. Sekarang kita dah ada Syafika, ada Nona, ada Baby, oh risau sebutnya. Ada Mat, ada Ashley, ada Akal Fira. Betul ke nama? Risau ya? Okey, Ahmad Aziz Amri, kita ada Jenak pun ada Jenak, insyaAllah. Saf. Kita ada Mai, ada T, CMG, ada Fahmi, ada BTY, ada Ziran, sama macam JKM. Okey, tempat pertama masih staff, tempat kedua adalah Zira. Dengan 5 soalan yang betul. Yeah. Semua dah habis jawab ke? Dah habis dah kalah. Dah kalah eh, Syafika. Terima kasih sebab kalah.
Okay. Okay. Ini kita punya final result lah, Irni. Ya. Yeah. Kita ambil Sal, Fahmi dan juga Irni. Tahniah. Tahniah kepada Sal, Fahmi dan juga Irni. Hai Betty. Tak ada tisu cing. Thank you. Thank you for joining us. Okay, semua boleh ready ya. So sekarang dalam ni semua adalah AJK kan? Jadi terima kasih banyak untuk semua. Thank you for Allah. Terima kasih. Thank you juga kepada Dayana yang selama ni mungkin leader kita orang. And thank you kepada semua, especially Pawi. Good job. Ya untuk semua kerana menjayakan program pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi guys. So first things, terima kasih pada semua korang punya apa, kita work together, semua belajar lancar. Tanya kepada Pavi, pada semua, Harish, Zuli, Merni, Mio bagi present, and mostly kepada Dayana yang gerakkan kita punya, kita punya apa, program hari ni. So terima kasih guys and tanya. Thank you guys sebab kita dah settle projek sulam ni dengan sukses. First of all, nak cakap thank you lah. Thank you for your cooperation. You guys punya korang do your part, which is a very good thing. So bila korang buat korang punya part, kita punya pergerakan flow of the project pun akan jadi lebih senang. So thank you to all of you lah. So dengan berikan commitment dalam group, okay, jadi saya rasa everyone did a good job and thank you everyone. Thank you juga dekat korang semua sebab memang hebatlah kan boleh menjayakan program ni. Dayana sebab banyak buat apa tu, plan untuk program ni. Thank you. Thank you semua. Thank you semua untuk buat part masing-masing. Lepas tu, thank you untuk Dayana untuk gerakan program ni. So saya try explain yang saya tahu je. Lepas tu, kalau korang nak tahu lebih lanjut, lepas tu boleh tanya saya untuk Adi ni. Tak nak cakap banyak, nak cakap terima kasih kat semua orang. Good job. Simple je tapi sangat bermakna. Okay, terima kasih semua orang. Terima kasih atas kata-kata semua tu. Maaf juga dari pihak Dayana ada kekurangan dan sebagainya. Ada yang cuba mana yang mampu. Maaf tak sesempurna yang kita planning. Cuma ini je apa yang Dayana mampu buat. Dan semua yang berjalan semua atas usaha dan juga efek masing-masing. So tahniah semua.